Ini adalah gambaran usus yang normal. Bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus, penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita.